Nah, ini merpati kupu-kupunya, guys. Kalau kita periksa dari mungkin kalau kita periksa ini udah ini ya, udah gendong telur. Cuman belum bertelur. Tuh. Dia lagi sayapnya lagi beresin sayap tuh. Oh ya guys, di video ini kok gue ngerasa lebih ganteng ya? Terima kasih banget. Saya berterima kasih banget banyak. Maksudnya saya Hai. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel Nyantisti. So back to what I was saying. Terima kasih yang udah mau klik video ini. Bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sekarang juga. Like dulu video ini. Maksudnya di like dulu video ini, jangan lupa subscribe. Bagi yang belum, tekan loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi. Jadi guys, di video kali ini mau menerusin video kemarin. Kemarin kan itu video merpati wina kali merpati kupu-kupu. Dan itu sebenarnya giring, cuman belum giring keras gitu ya. Nah, kan di sebelah kandang merpati itu juga ada lagi jodohan yang kemarin sempat kita lihat, merpati kupu-kupu sama merpati wina. Cuman merpati winanya kemarin, yang jodohan kemarin kan video kemarin itu warna putih dan abu-abu perak ya. Nah, sekarang jodohan sekarang sama juga merpati wina sama merpati kupu-kupu. Wina warna hitam, kupu-kupunya putih dengan biasa kupu-kupu gimana sih ini ya, kepala yang pada hitam. Dan ternyata gendong telur, guys. Hebat banget kan? Gue juga sangat-sangat menantikan gitu ya hasil anaknya kayak gimana. Apakah anaknya bakalan kayak kupu-kupu atau wina? Yang kita tahu itu wina kan itu kepalanya kecil, matanya belok gitu ya. Ya, matanya belok. Paruhnya juga pendek. Apakah bakalan kayak merpati wina ataukah kayak merpati kupu-kupunya, ataukah akan jadi santinet? Kayaknya nggak mungkin. Subscribe bagi yang belum, jangan di skip video ini. Kita bakal lihat jadwalnya kayak gimana, nanti kita raba-raba dulu. Soalnya kemarin sempet dicek juga gitu ya. Mungkin bagi kalian yang udah tahu main merpati ataupun yang lainnya gitu ya, merpati khususnya, kalau misalkan kita udah ngecek itunya. Tempat ya, bukan tempat bertelur, apa yang disebutnya ya, biar nggak jorok gitu. Anunya pegang-pegang udah ada ngejendol gitu. Itu kan menandakan kalau dia bakalan gendong telur. Dan ternyata kemarin itu diraba-raba, gua raba-raba yang ngejendol gitu ya, masih lembek gitu. Tapi sekarang tadi sebelum gua memulai video ini, gua raba lagi rada keras gitu. Kayaknya mungkin mungkin sore ini dia bakalan bertelur satu, yang wina kali merpati kupu-kupu itu. Mungkin juga besok pagi juga, guys. Kita juga nggak tahu. Kita lihat penampakannya, jodohnya kayak gimana. Subscribe dulu bagi yang belum, tekan tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi. Oh iya guys, di video ini kok gue ngerasa lebih ganteng ya? Like dulu kalau misalkan gue terlihat lebih ganteng di video ini. Canda. Oke. Nah, ini di loteng ya guys. Nah, ini nggak tahu kameranya ada bintik-bintik putih. Nggak tahu kenapa gitu ya. Makanya kemarin itu sebenarnya harusnya udah ada di bulan ini harusnya ada 3 video gitu. Cuman nggak tahu kenapa ini bintik putihnya makin gede loh. Kemarin kecil nitik. Sekarang jadi kayak gini tuh bintik putihnya. Gue juga nggak tahu. Ini dia jodohan eksperimen yang kemarin. Kan yang kemarin videonya ini merpati wina kali merpati kupu-kupu, ini giring ya, cuman belum bertelur. Nah, ini di kandangnya juga sama, merpati wina kali merpati kupu-kupu. Kita lihat dulu. Nah, ini merpati kupu-kupunya, dia udah gendong telur guys, cuman belum mengeluarkan telurnya. Kayaknya mungkin hari ini sore lah, kalau enggak besok pagi gitu. Dan ini kupu-kupunya bagus banget ya. Ini merpati winanya. Dan kalau misalkan kita ambil dulu merpati kupu-kupunya. Nah, ini merpati kupu-kupunya guys. Kalau kita periksa dari mungkin kalau kita periksa ini udah gendong telur.
cuman belum bertelur tuh. Dia lagi sayapnya lagi beresin sayap tuh sama buntut. Soalnya kemarin buntutnya sama sayapnya rada-rada jelek, jadi sengaja dicabut biar numbuh baru gitu. Tuh. Nah, guys, itu tadi penampakan dari eksperimen kita. Eksperimen merpati winang kali merpati kupu-kupu. Dan ternyata kupu-kupunya gendong telur, guys. Nanti kita bakal bikin kelanjutannya kayak gimana. Mungkin video segini dulu. Nanti kalau misalnya udah nelor, dibikin lagi videonya. Ini kan berarti baru gendong telur gitu ya. Mudah-mudahan jadi, dan anaknya juga bagus gitu ya. Nanti terbangnya gitu. Yang bikin saya penasaran itu hasil anakannya kayak gimana, saya benar-benar penasaran. Oke, guys. Gitu aja video kali ini, video recehnya, video merpatinya. Like dulu video ini bagi kalian yang suka sama video ini. Terima kasih yang udah menonton video ini. Kalau buat kalian yang gak suka, ya di dislike gak apa-apa, gak ditonton yang gak apa-apa. Yang pasti saya berterima kasih banyak. Berterima kasih banget. Saya berterima kasih banget banyak. Maksudnya mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah subscribe video ini, buat kalian yang udah subscribe channel ini, like video ini. Mungkin tanpa kalian ya gua nggak semangat gitu buat bikin video kayak gini gitu. Oke, guys, gitu aja videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time video.